sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semalam minggu lepas kita ada cerita nak sebut tentang doa orang yang was-was, kan? Saya dah sebut. Ini ada soalan tanya, assalamualaikum Syekh, apakah hukum memegang jin yang menyerupai anjing? Adakah perlu disamak? Sentuh jin yang berupa anjing, diambil hukum jin tadi dengan rupa yang dia ubah. Ha? Kalau dia berubah jadi anjing, maka hukum dia anjing. Tak tersebut. Maka apa ni, Allahumma sallallahu alaihi. Sebagian ulama kata tak, dilihat pada pada asli dia. Sebab tu ada sebahagian lagi ulama mengatakan kalau kata seorang tadi berupa dengan anjing, disentuh dengan orang tersebut tidak akan menyebabkan kita perlu dengan samak, kerana dia adalah asalnya manusia. Contohnya seorang bersetubuh dengan anjing, na'udzubillah min zalik, disebut dalam kitab Kashful Lisan an as'ilatil anam, seorang bersetubuh dengan anjing kemudian keluar anak anjing, rupa dia anjing tapi hasil daripada persenyawaan di antara lelaki apa ni dengan dengan anjing betina tadi, keluar anak anjing rupa anjing. Baik, dia nak dikira pada sudut mana? Nak dikira dia sebagai anjing ke dikira sebagai orang? Kerana nutfah asalnya daripada gabungan antara orang dengan dia. Khilaf di kalangan ulama. Sebagian kata dia dikira dengan bentuk anjing. Sebagian kata dia dikira dengan manusia pada waktu tersebut. Ha? Jadi kalau yang pegang dengan pandangan kata dia dipegang dengan bentuk anjing, maka disamak. Ha? Kita kena samak ketika mana kita tersentuh dengan dia dalam keadaan dia basah, kita kering, dia basah. Eh, sama tadi ya. Ataupun terbaliklah, kita basah, dia kering. Dia basah, kita kering. Itu kena sama. Sebagian lagi ulama kata tak, dia dilihat pada asal dia. Bukan pada rupa dia. Dia pada asal dia pada ketika sebut. Kalau dia anjing, apa ni, dia sebenarnya jin dan dia sebenarnya adalah manusia. Hasil daripada manusia tapi rupa dia anjing, maka hukum dia adalah manusia dan jin. Maka kalau sentuh tidak kena, tidak kena sama dengan basuhan. Kalau kata dia basah, kita kering, kita basah, dia kering. Ada dua pandangan ulama lah. Tapi yang kuatnya, kalau tidak silap saya lah, pandangan yang yang pertama iaitu tidak menyebabkan dia perlu untuk samak pada ketika sebut, kerana dia dinilai dengan asal dia pada ketika sebut. Dinilai dengan asal dia pada ketika sebut. Pandangan Imam Romli kata kena dengan samak. Ha? Itu hukum dia. Jadi tak perlu samak kalau kata dia jin. Ha? Kalau ikut dalam pandangan yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i, tidak perlu sama. Tadi saya sebut kena sama, tidak, tidak kena sama. Nah, tak kena sama. Yang kedua, doa elak waswas. Doa elak waswas yang ini disebut oleh al-Imam Syekh Nawawi Bantani rahimahullahu taala. Ha, ini dia bagi contoh tentang waswas ketika takbiratul ihram. Dia kata al-waswasatu inda takbiratil ihram min tala'ubis syaitan. Waswas ketika takbiratul ihram ni antara permainan syaitan. Wahia tadullu ala qabalin fil aqli au jahlin fid din. Waswas ni berlaku kerana apa? Kerana yang pertama ada masalah pada akal, yang kedua ada masalah pada pada agama, jahil dalam agama. Sebab tu orang yang waswas melampau-lampau ni boleh sakit jiwa dan boleh sampai kepada peringkat bunuh diri. Sebab tu kena jaga-jaga dengan penyakit waswah ni, jangan main-main sangat kerana ni syaitan. Nah. Dan disebut wa kana al-ustadz Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, yu'allimu ashhabahu li daf'il wasawis aw waswas wal qawatir ar-radiati. Dan beliau telah mengajarkan kepada anak-anak muridnya macam mana nak elakkan waswas dan juga qawatir, lintasan-lintasan yang tidak elok dalam hati. Dia kata yaqulu lahum, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, man ahassa bidzalika falyadh yadahu al-yumna ala sadrihi. Kalau kita rasa waswas tu, ambil tangan kanan kita ni, letak atas dada. Letak atas dada macam ni, kemudian sebut subhanal malikil quddus.
Subhanal Malik al-Quddusi al-Qallaqi al-Fa'ali. Macam tu. Subhana al-Maliki al-Quddusi al-Qallaqi al-Fa'ali. Sebut berapa kali? 7 kali. Jadi rasa was-was dia tak ni. Subhanal Malik al-Quddusi al-Qallaqi al-Fa'ali. 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 Baca yang tu 7 kali. Kemudian baca, nah, ini ayat Quran, surah Fatir ayat 16 sampai 17. Kalau tak ingat ni, balik buka Quran surah Fatir. Surah Fatir ayat 17 dan 16. Apa dia ayat dia? In yasha yuzhibkum wa ya'ti biqalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Tamam? In yasha yuzhibkum wa ya'ti biqalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Surah Fatir ayat 16 sampai 17. Baca ayat ni. Nah, lepas tak ni Subhanal Malik al-Quddusi Qallaq al-Fa'ali. Nah, Subhanal Malik al-Quddus al-Qallaq al-Fa'ali 7 kali. Kemudian baca ni. Iyasha yuzhibkum wa ya'ti biqalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi'aziz. Surah Fatir ayat 17, ayat 16 dan 17. Dan ni kalau orang nak semayang dan dia selalu was-was, maka dibaca ni sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram baca ayat ni. Nah. Baik. Boleh tak? Itu sebabnya. Yang kedua, antara cara lain juga untuk elakkan waswah ni, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kena mengaji. Ha, itu syarat dia, kena mengaji. Kena main mengaji. Ha, kena main jumpa dengan guru. Sebab ni pun penyakit. Waswah ni penyakit. Waktu kata Imam Nawawi Bantani, dia ada dua sebabnya jadi waswah ni. Qabal fil aqli wal jahlu fid din. Ada masalah dengan akal, yang kedua jahil dengan agama. Qabal dengan akal ni maksudnya nak buat jana. Jadi kena zikir, kena wirid untuk nak bagi ni kita tak jadi tension. Tak jadi depression duk jadi apa semua kali ni, kerana apa? Kerana masalah tidak zikir. Kurang zikir. Kurang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul apa ni, dia akan mai depress, dia akan jadi stress dan sebagainya tadi ni. Kalau kata kita memikirkan tentang sesuatu tadi kita yang buat, tapi kalau kita serah tadi kepada Allah yang buat, dan Allah tidak akan melakukan yang tidak baik kepada hamba-Nya. Kita yakin dengan itu, insya-Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku dengan apa yang hamba aku sangkakan denganku. Kalau dia sangka baik dengan Allah, dia akan dapat dengan apa yang dia sangka. Kalau kita sangka buruk dengan Allah Ta'ala, kita akan dapat yang buruk seperti yang kita sangka. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam. Boleh tak baca doa tu? InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada was-was. Baik yang seterusnya, kita baca pada baik yang ke berapa dah kita? Baik yang ke-8, nah? Baik. Baik yang ke-8. Ya? Wa'azimatin, nah? Ha, ya. Disebut ni wa tariqatun akhdun, kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain, amin. Wa tariqatun akhdun bi ahwatakal wara wa'azimatin kariyadatin mutabattila. Dan tariqah pula adalah berpegang dengan yang lebih berhati-hati seperti wara', dan berpegang dengan yang azimah seperti melakukan riyadhah sufi, hal keadaannya memutuskan hubungannya daripada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Jadi kita dah bahas tentang macam mana wara'nya saudari kepada Bishrul Hafi radhiyallahu anhu yang datang kepada radhiyallahu anha, yang datang kepada Imam Ahmad untuk maklum tentang apa ni jahitan yang dia jahit. Kemudian lalu daripada lampu tentera ataupun polis kerajaan pada waktu tersebut yang bawa dengan lampu milik kerajaan, dan dia gunakan lentera tu
obor yang dibawa tadi ni untuk nak sambung jahitan dia, maka disuruh oleh Imam Ahmad untuk rungkaikan balik jahitan. Karena waraknya beliau, dan kata Imam Ahmad, min baitikum yakhrujul warak. Ya? Yakhrujul warak ussadiq. La taghzali fi syu'a'iha. Daripada rumah kamulah keluarnya warak yang benar. Maka kata dia, la taghzali fi syu'a'iha. Jangan kamu menjahit ataupun menenun apa dia? Orang panggil apa? Mengait. Jangan kamu mengait pakaian tadi menggunakan lampu milik apa ni yang bukan hak kamu punya maksudnya. Ini hak orang ramai punya. Maksudnya gitu. Tamam. Nabi Musa alaihi salam. Nah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yataqarrab ilayya almutaqarribun bimithli alwara'i wazzuhri. Yani tidak mendekatkan seorang yang mendekatkan diri kepada Allah semisal wara' dengan zuhud. So, wara' dengan zuhud ni adalah kedudukan yang paling besar. Tamam? Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, kenapa? Oh, nak buka. Baik. Dicerita dalam kisah ni, warahana al-Imam Ahmad. Warahana al-Imam Ahmad ibn Hanbali radhiyallahu taala anhu. Satlan inda baqalin bimakkata harrasahallahu ta'ala. Satu hari Imam Ahmad telah gadai rahan. Dia gadaikan dia punya satu daripada apa ni, timba dia. Inda baqalin bimakkata al-mukarramah harrasahallahu ta'ala. Moga Allah Ta'ala menjaga bumi Makkah al-mukarramah. Amin. Jadi digadaikan dia punya bekah dia. Satl dipanggil. Falamma arada fikakahu akhrajal baqalu ilaihi satlain. Bila mana dia nak pi ambil balik, dia dah ada dah. Maksudnya orang dulu kan jenis dia gadai sebab tak ada duit, pi gadai dapat duit, nanti akan cari duit balik, bagi balik duit lah. Gadai rohan lah, macam kita duk biar apa ni, gadaian tu lah. Jadi kita akan ambil balik barang kita tadi. Bila dah nak bagi balik, arada fikakahu, Imam Ahmad nak pi ambil balik dia punya timba tadi, maka si bakal tadi, tukang jual tadi ni, dia buat keluar dua bekah yang seakan sama. Nah, wa qala qudh ayyuhuma lak, qudh ayyuhuma lak, nah, ambil yang mana satu kamu punya. Maka Imam Ahmad kata, ashkal alayya satli. Saya tak yakin dia kata mana satu ni, saya dah jadi muskil. Mana satu yang saya punya? Nampak seakan sama. Kerana warna mungkin sama. Fahuwa laka wa darahim lak. Dia kata. Dia kata, kamu ambil kat kamu lah. Dua-dua sekali. Dan ni duit yang saya telah pinjam dulu ni, ambil juga kat kamu. Faqala al-baqal. Baqal dia lihat tukang yang bagi gadai tadi. Dia kata apa? Satluka hadha. Ini yang bekas kamu punya sebenarnya. Saya tahu ini bekas kamu punya. Dia kata, wa ana aradtu an ujarribaka. Saya nak test kamu ya tengok. Oh, ni ada orang jenis tu lah. Nak test tengok. Imam Ahmad ni amanah kata Allah. Saya fikir Imam Ahmad pun nak test. Orang ni macam-macam lah. Faqala la akuduhu. Imam Ahmad kata, aku tak akan ambil lagi sebab aku dah bagi kat kamu. Aku tak akan ambil lagi sampai bila-bila. Tadi sebab aku keliru. Mana satu yang aku punya, nak ambil lah dekat kamu dua-dua sekali. Dan juga duit yang aku pinjam dulu ni pun, ambil balik. Terah. Selesai. Dia kata, tak, yang ni kamu punya. Aku tahu yang ni kamu punya. Saja nak test, saya nak tengok kamu nak pilih hak mana. Hak elok kah, hak nampak kemas sikit kah, macam mana kan? Dan Imam Ahmad kata, aku tak akan ambil lagi. Ambil terus dekat kamu dan duit pun kamu punya. Wa madha wa taraka satla indahu. Dia pun tinggalkan. Nampak? Ini amanah dan juga waraknya para imah, para ulama kita dahulu. Kita buah durian jatuh dalam kebun kita, hak orang punya. Dah jatuh dalam kita. Ambil.
Siapa suruh bergolek masuk dalam kebun kita? Padahal dia tahu buah tu. Tambah pula kalau buah jenis sama-sama pokok ni. Ah, lagi kena jaga. Pokok duduk dekat sepadan. Sebab tu jangan tanam pokok betul dengan sepadan rumah orang. Kalau boleh. Kerana bimbang takut terjatuh sesuatu ke dalam rumah tempat tersebut. Jadi masalah nanti. Betul? Kita asal ada tanah kita saja semua tempat. Nah. Tan mana tanah kita. Lagi mana tu tanah. Tanah. Kata. Jadi rapat pagar pun tanam pi. Dia kata. Kalau kita macam tu lah. Kalau kita nak buat kan. Atau kalau tanam di kebun, tanam di apa ni dusun dan sebagainya, kena ada ruang juga sikit bagi. Beda moga nak faham kata pokok ni, jangan ni sangat, jangan bagi rapat sangat takut nanti jatuh buah tu dalam kawasan kita, kawasan depa dan buah depa jatuh dalam kawasan kita, ah betul jadi keliru. Lah kali duk kutip sekali dengan buah-buah kawan-kawan tu. Hak yang lagi elok juga dia punya rantin hak belah yang pokok buah banyak tu durian tu pula masuk ke belah kita. Asal luruh kita kutik dulu. Asal luruh kita kutik dulu. Ha, elok macam tu. Lepas tu duk makan macam mana tu? Ada warak? Tak ada warak. Dan kadang kita cam buah. Kita boleh tahu ni buah siapa punya. Tapi ada orang dia tak warak. Dia ambil juga. Lepas tu kena jaga. Nah, ini syubhat. Bukan syubhatnya haram terus. Sebab kita tahu. Kecuali buah sama. Ni durian. Apa ni? Orang panggil apa? Duri hitam ni pun duri hitam. Mahal eh? Sekilo RM80. Duri hitam. RM80 lah. Dan ni ada Tupai King dia panggil. Lagi mahal pada Musang King ni. Ha, Musang King baru RM40, RM60 kan sekilo ke apa. Tu pun sebiji sampai RM120. Buah durian ke mah ni. Kan? Makan berak keluar kot bungkok kak. Kot lah keluar-keluar jadi mah kita boleh tempa-tempa boleh buat cincin. Kan? Tak suka. Apa ni ada tu, satu durian daripada tadi Penang nama Tupai King. Mahal lagi. Sekilo RM120. Tu packing. Pernah jumpa apa long? Pernah cakap jumpa tak jumpa lah. Kok lah beli dia punya benih dah kan. Tu packing pula. Ha. Jadi apa ni kena jaga bab-bab tu. Ha. Orang kita kena warak dalam bab tu. Ha. Tapi kalau buah tu bukan jenis buah luruh dan sebagainya tak ada masalah lah. Apa dia? Pakat janjilah Julai belah saya bagi kat saya. Julai belah dia mah bagi kat dia mah. Ha. Boleh kalau macam tu tak apa. Ha tu tak apa tapi masalah dia bukan kita aja tahu. Cucu kita tak tahu. Cucu kita pi kutik. Ha kena royak. Jenuh nak royak. Jenuh setiap cucu nak kena royak. Ni jaga ni Julai tu jaga. Cucu kata tak nampak tu malam. Saya pi kutik tengah malam berebut pula anak cucu. Semua bukan nak negah mu. Nah. Tok Wan tanam adalah berapa sikit je pun berebut anak cucu. Nah. Jadi yang tu kena warak, kena jaga. Yang kita boleh bagi tahu, tapi sampai bila nak bagi tahu? Kita tak ada, siapa tahu? Tak ada lah. Sebab tu kena perhati ha tu. Sebab tu saya kata kena perhati betul bab-bab ni. Ni bab makan, ni bab tanah, ni bab masuk dalam kawasan orang dan sebagainya tu kena jaga semua-semua. Nah, kena jaga semua-semua. Tu lagi apa ni? Bab-bab ni kadang kita tahu tapi kita buat tak nampak. Nah, kerana kita tak raikan warak. Kalau kita jaga warak ni insya-Allah anak cucu kita nanti akan bahagia. Anak cucu bahagia nanti. Akan jadi seorang nanti ahli warak insya-Allah. Kerana waraknya kita akan terkesan pada cucu kita nanti ada seorang cucu ke piut kita ke tah ke mana yang nampak nombor berapa yang tu akan ada seorang nanti akan jadi warak, ahli warak. Kerana berkat waraknya Tok Wan dia. Nah, kerana berkat waraknya Tok Wan dia. Sebab tu kita ni adalah dengan apa yang dilakukan kebaikan oleh orang tua-tua kita dulu. Nah, kalau Tok Wan kita dulu muliakan alim, mai ke cucu pun sama juga nanti. Dia akan mai. Tak pun cucu dia akan jadi alim. Kalau Tok Wan tak alim, cucu dia alim. Kenapa? Kerana Tok Wan dulu pernah muliakan alim. Hanya kerana muliakan alim saja. Hanya kerana menjaga warak dia saja. Hanya kerana menjaga dia punya kesolehan dia saja. Maka dijaga kepada cucu dia sekali. Diberkati pada cucu dia sekali. Nabi Khidir AS waktu ke Anatolia di kampung tu. Hak yang kata dia dengan Nabi Musa AS sampai di kampung tu untuk minta jadi tetamu, orang kampung tak layan. Orang dulu macam tu. Orang dulu kalau pergi ke kampung mana-mana, dia boleh minta untuk jadi tetamu.
boleh ketuk pintu rumah orang. Boleh tak saya nak jadi tetamu di rumah tuan 3 hari? Maksud tetamu 3 hari lah. Jadi tuan rumah kena layan 3 hari tu. Bagi makan, apa semua, tempat tidur, apa semua. Itu dululah lah kalau ketuk pintu macam tu. Dengan kenal pun tak. Boleh tak saya jadi tetamu 3 hari? Habislah rumah tu kali dengan tuan-tuan rumah. Dan malah tak ada lagi amanah. Tak ada lagi takut dengan Allah Ta'ala. Zaman dulu, ada-ada. Dia ada, dia panggil, panggil apa? Dijadikan tetamu. Dia makan dengan apa yang makan tuan rumah makan. Apa yang diminum oleh tuan rumah. Cakap 3 hari lah. Lepas 3 hari, tuan rumah boleh buat tak layan lah. Kerana hak tuan rumah cakap 3 hari lah. Untuk layan tetamu tadi. Tak? Jadi Imam Sayyidina Khadir AS, zaman lah dah ada hotel. Zaman lah dah ada homestay. Nah, tu dikira macam ikram tetamu lah tu. Kalau kita bagi homestay kepada ni ada homestay kata. Kena bayar lah. Kira dah ada lah rumah. Tu gagah ketuk kat pintu rumah tu Imam. Teruk lah. Tu Imam, saya main nak lawat kampung ni, saya kena tidur rumah tu Imam. Weh, mana boleh. Kalau ada privacy juga. Ya. Zaman dulu mungkin, adab dah apa ni, dah berubah. Nah, dengan keadaan masyarakat sekarang dah berubah. Baik. Jadi, bila peminta jadi tetamu, dia pun tak mau. Orang kampung tolak. Dan waktu kata ulama, di antara tanda kampung yang tidak diberkati oleh Allah, mereka tidak melayan tetamu dengan baik. Tak melayan tetamu dengan baik, maka ni kampung yang tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah lah kampung kita ni, layan tetamu sungguh. Nah, kalau buat maulid ke buat apa ke semua, Allah pakat turun, masak, pakat mai, makan saja pun tak apa lah kan. Pada layan tu, dia sembang tu. Tu yang anak-anak muda ni, kena ambil panggil orang tua-tua ni. Menyembang apa semua sekali. Ni senyap tak kata apa. Kan? Semua nak jadi wali, tak ada jadi wali. Kena pandai muamalah dengan orang ni. Lepas tu, bila dah tak jadi tetamu, Imam Ahmad Sayyidina Khadir dengan Nabi Musa pergi duduk berteduh dekat satu tiang. Satu dinding. Dinding nak runtuh dah. Dan Nabi Khidir AS mendirikan balik dinding tadi dengan elok. Itu yang Nabi Musa kata, kenapa kamu tak ambil upah? Orang kampung ni tak ambil kita sebagai tetamu. Kemudian kamu tolong buat pula dinding rumah dia. Hak nak runtuh tadi ni. Dan apa ni, kamu tak minta upah. Alangkah baik kalau kamu ambil upah. Ini kata Sayyidina Khadir AS kepada Nabi Musa, ada firaqun baini wa bainak. Ini beza aku dengan kamu. Lepas tu baru dia cerita, kenapa dia dirikan dinding tadi? Kerana di bawah dinding tu ada harta milik anak yatim. Harta ni siapa yang tanam? Ayah dia tanam. Ayah dia siapa dia? Bukan ayah dia yang dekat dengan dia ni. Tok Wan dia yang ketujuh. Tok Wan dia yang ketujuh tu. Tanam harta tadi untuk cucu dia yang ketujuh tu. Dan disebabkan kerana solehnya Tok Wan dia, maka waris sampai ke cucu dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Kerana Tok Wan tu soleh. Tok Wan tu orang soleh. Maka Allah Ta'ala utus Nabi Allah Ta'ala untuk jaga harta tadi untuk disampaikan kepada cucu dia nanti. Nanti cucu dia akan jumpa harta tu. Tu milik Tok Wan dia dulu. Boleh faham tak ni? Jadi maksud di sini kata, kalau kita soleh, jaga sungguh akhlak kita, peribadi kita, akan terkesan pada cucu kita. Sebab tu kata ulama, siapa yang nak bagi anak dia jadi alim, faqih, maka muliakan alim yang datang ke tempat dia. Maka dia akan dikurniakan oleh Allah dengan anak yang soleh. Kalau tidak jadi anak dia faqih, soleh, ulama, alim, dia akan, cucu dia akan waris. Kalau tak cucu dia, salah seorang daripada keturunan dia nanti akan jadi orang yang alim, insyaAllah. Ini berkat apa ni? Berkat solehnya ayah. Lepas Nabi sebut dalam hadis, kita ini adalah dengan kebaikannya orang dulu. Pemuka kita dulu. Salaf kita dulu. Tok Wan kita dulu. Yang pernah buat baik. Maka turun ke cucu dia. Turun ke anak-anak dia. Turun ke keturunan dia. Macam tu. Orang Pedu ni keturunan tok-tok guru semua ni. Kalau nak tahu lah. Banyak ni orang Pedu ni adik-beradik je semua. Keturunan tok-tok guru juga. Keturunan ulama-ulama yang mai kat belah Pedu ni. Ni jalanan dulu kata ulama dulu ni, orang petani dulu, orang Fatani kalau nak pergi ke Mekah, ini jalan dia. Jalan Fatani nak ke Mekah melalui Pedu. Ni dalam sejarah disebut. Dia akan melalui ni Pedu ni. Ni betul-betul dengan sini ni adalah petani. Dulu zaman dulu kan tak ada dam. Empangan tak ada. Kan dulu mana ada ayak ni. Jadi bukit-bukit celah tu kalau lalu terus ni betul sampai ke Pulau Polis tu. Hak yang di hujung apa ni dam tu, Pulau Polis. Atas Pulau Polis tu terus Siam. Dia akan masuk terus ke petani. Akan masuk ke Siam. Jadi orang dulu dia akan lalu jalan ni untuk sampai ke Perai.
berampai dulu untuk tempat naik kapal nak pergi ke Mekah. Depa tak lalu kok lain. Depa kalau lalu kok jalan dia kena jauh. Jadi dia akan lalu kok sini. Lalu kok Bedu ni akan sampai ke Perai. Pergi ke Perai. Ini laluan dia dulu. Dan tiap kampung, kata ada seorang pengkaji sejarah ni, dia kaji. Baru ni dia main rumah saya, ada seorang salah seorang daripada Akademi Jawi, dia main, dia cerita. Setiap kampung yang lalu daripada petani nak main ke sana, lalu kok kampung di Pedu ni, dia akan lalu, dia singgah. Setiap kampung dia akan tinggal seorang alim di negeri tu. Di kampung tu akan ada seorang alim di tempat tu. Kemudian dia akan singgah pula kampung ni pula, ada alim lagi di tempat tadi. Maksudnya orang dulu ni, keturunan kita ni semua belah-belah ni, belah-belah petani ni. Kalau cari balik ke belah petani ya, tu muka kita ni ada campuran. Kalau betul kita ni asli betul, nu hak rambut rintin tu. Aduk ke belah banding. Kita bukan muka macam tu. Kan? Ya. Ha, ni segak, putih. Nah, hidung mancung walaupun nampak macam dengan pelepah nyok sikit-sikit pun. Tapi ada jugalah mancung-mancung tu, ada jugalah. Kan? Ya. Dengan tinggi, dengan besar, dengan apa ni? Orang Melayu kan dia sebab dia campuran. Memang daripada nu belah Arab, Yaman campur dengan Melayu. Lepas tu orang Fatani campur pula dengan bangsa lain. Apa semua sekali. Jadi kita anak cucu ni. Lepas tu kasih dengan ilmu apa semua ni. Ini bukan apa ni. Kita kata taufik waktu ni saja Allah Ta'ala bagi. Ini hasil daripada datuk-datuk kita dulu. Tu kena ingat balik. Nah, cari balik. Tengok kita punya silsilah kita. Nah, sambung balik nanti. Kerana ni jalanan dia dulu. Ni laluan dia dulu. Laluan tok-tok guru dulu. Alim ulama dulu. Nah, ha, macam tu. Boleh. Baik. Ha, berceritaan tu barulah kita. Oh, ya, tok guru kat kita pun. Lepas tu buka pondok lepas ni. Maksudnya, kena rasa seronok lah. Ha, ada juga orang lalu kat sini dulu. Bukan Pedu ni lekeh anak, tak? Orang nampak orang-orang ceroknya jauh. Tak, Pedu ni laluan dia dulu. Ha, ni disebut dalam buku sejarah yang ditulis. Yang disebut oleh apa ni, baru ni dia datang ke sini. Abang Syukri tu datang sini baru ni, dia cerita kat saya macam tu. Nah, dia tak ada pengkaji sejarah yang kaji bab kenaan dengan kawasan laluan Pedu ni saja. Dan ni kawasan laluan para ulama dulu untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah, dan mereka singgah di setiap kampung untuk tinggalkan seorang alim. Biasanya begitu. Dia akan kahwin di tempat tersebut dan sebagainya. Dalam kampung macam kampung Pinang ni banyak orang daripada Mung Gajah tu. Anu pun mungkin juga laluan dia sekali ya, tu mai. Ha, dia mai kot tu sekali. Nah. Ha? Ha, ada masa saya nak buat pondok Zawiyah ni, jumpa seorang tok guru. Tok guru ni kata kat saya, kampung nama apa? Saya kata kampung Pinang. Ha, elok dia. Elok buat pondok. Nama kampung Pinang dia kata. Sebab pokok dia tumbuh lurus. InsyaAllah lurus elok dia kata. Oh, dia tengok kot tu. Ha, jadi orang kampung Pinang kena lurus elok lah, jangan buat macam-macam. Jadi, nah, marah kat pondok pula, janganlah marah kat pondok. Ada apa-apa kan, kalau kata tuan-tuan ada masalah apa-apa, bagi tahu kat saya terus. Senang. Kita boleh bincang ada elok. No? Senang. Pak Lang, Pak Lang. Ah, Pak Lang bagus lah. Dia kata, ustaz kalau nak buka pintu pagar rumah saya pun boleh, dia kata. Kalau lori nak lalu, dia kata, buka pintu pagar rumah saya. Buka, dia kata. Tak ada masalah. Oh, sampai tahu tu. Ini bagus. Moga Allah Ta'ala muliakan Pak Lang. InsyaAllah. Dan keluarga beliau. Amin. Dan semualah orang-orang kampung yang dalam ni semua. Bagus-bagus semua. Semualah orang kampung Pinang. Dia kata kampung Pinang. Oh, bagus, dia kata. Sebab pokok lurus, dia kata. Dia tak ada cabang banyak. Pokok tak ada cabang ni elok, dia kata. Sebab dia pergi terus. Haa. Cuma. Lepas tu Pinang ni pula orang duk guna duk minang orang. Betul tak? Haa, sungguh. Dia guna jadi halus, elok apa semua. Rupanya tengok dengan nama juga. Lepas tu pondok pasti tumbuh. Nah, katanya pasti tumbuh bukan di kampung tu. Tempat lain. Tapi dipindah nama mai ke situ. Pasti tumbuh. Kalau pasir pun tumbuh, takkan orang tak tumbuh. Faham tak? Kata tu, kalau pasir pun tumbuh, takkanlah orang tak tumbuh kot. Orang tumbuh lah pasir pun tumbuh. Atau pondok pasti tumbuh, keluar tok-tok guru ramai. Moga-moga Zawiyah ni pun, pondok di Kampung Pinang ni pun akan keluar tok guru ramai, insyaAllah. Amin. 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 Ha, berkat doa orang tua-tua semua. Ha. Tu kalau saya abang duduk Kampung Tomplu, tak tahu dia nak sebut apa, tak tahu. Nah. Kata nak buat pondok mana? Kampung Tomplu. Hah, menatang apa tu. Ha, kata Sirih. Kampung Sirih kan? Ha, Sirih. Ha, Sirih pun comel juga. Guna nak minang orang. Berubat elok. Kan? Maksud kampung pun kena tengok juga. Tapi kalau kampung tu nama tak elok. Ha? Ha, contohnya kampung apa ni? Harimau. Harimau elok. Kan? Nampak garam sikit.
Hatta daripada kata nak buat masjid, nak buat apa semua pun kena tengok. Mak. Ni orang kira-kira orang tua-tua dulu lah. Ni orang panggil ni tajribah. Ini yang kata bida'ah pula. Ada orang kata ni bida'ah apa ni? Dhalalah ni, finnar. Maksud neraka ni apa ni? Tak. Ni orang panggil tajribah orang tua-tua. Tajribah. Tajribah ni tak perlu dalil. Tajribah tak perlu kepada dalil. Macam mana kita makan Panadol. Dan lega Panadol ni kalau kita makan sebab kata sakit kepala kita makan Panadol hilang. Habis ada dalil Quran hadis kah? Makan Panadol hilang sakit kepala. Mana ada? Tapi daripada mana kita ambil tu? Daripada tajribah. Daripada pengalaman. Lalui tu, orang makan Panadol, dua biji, insyaAllah lega. Sepapan, insyaAllah kubur. Kan? Kan macam tu kan? Ha. Sebab tu kalau nak buat masjid, nak buat dewan, nak buat tempat mengaji, atau parti elok, jalan bagi elok, tapak tu jalan, 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 sampai dia kata hak kita nak berapa kaki tu, jalan tapak-tapak ni, kaki. Tak pun jalan macam biasa, sekaki, dua kaki. Jalan tapak tu, hujung masjid tu kena tengok balik, pintu dia dekat mana. Ni dia punya dinding dia dekat mana. Kalau dinding tu telajak macam ni tangan kita, maknanya tak boleh nak pegang orang dalam masjid tu. Tapi kalau duduk elok-elok dekat dinding tu, ha, insyaAllah boleh pegang. Tu kadang orang tua-tua kita dia nak buat bangunan, dia langkah tapak kaki tu. Dia langkah pada hujung ni sampai hujung. Saya tengok sampai hujung, dia letak-letak, telajak tangan dia. Oh, lepas tu anak murid cempera rata. Tak boleh nak pegang, lari merata. Nah, tapi kalau pum, kena elok. Ha, dia kata dinding buat kat sini. Dinding buat kat sini. InsyaAllah boleh pegang orang kampung tu dalam masjid tu. Ha, macam tu. Saja cerita rahsia ni. Satu cukup lah. Ha? Jadi tak cerita banyak-banyak. Nah, ni rahsia lah tu. Tak rahsia lah lah cerita. Dan kalau tuan-tuan nak buat rumah. Ha, buat rumah ke apa. Langkah macam tu tengok. Nak tengok. Nak pegang ni. Anak-anak dalam rumah nak bagi ikut cakap. Tak mau bagi buah dan sebagainya. Ha, buat macam tu juga. Langkah tapak kaki kita ni. Berumah baru nak buat. Langkah-langkah. Pup, tengok. Ha, ni dinding kita nak buat kat sini. Dinding hujung ni. Buat kat sini. Tengok. Telajak dengan tapak tangan kita kan? Ataupun duduk dalam tapak tangan kita betul-betul. Kalau duduk belakang sangat pula dah. Dia duduk macam ni. Ni dinding. Ni tapak tangan. Ha, ni pun tak sampai kok. Dia terlajak pada tok guru dia nanti. Dia kena pegang elok dekat ni. Ha, macam tu. Orang tua-tua. Cerita ni macam. Nak bawa tongkat. Tongkat pun ada ilmu dia. Tongkat pun dah. Nak bawa tongkat bukan sebarang tongkat. Tongkat pun dia ada cara nak tongkat macam mana. Tongkat jenis mana nak bawa. Tongkat Sayyidina Abu Bakar ke? Tongkat Sayyidina Umar ke? Tongkat Sayyidina Osman ke? Tongkat Sayyidina Ali ke? Kena bawa. Saya cerita bila ni. Kita tak gedekut ilmu sangat lah. Ambil tongkat tak? Wildan? Tongkat Ustaz tu duduk belakang. Tongkat, dua-dua tongkat. Kat tepi tu kan? Sajalah cerita ke tuan-tuan. Ya. Nak habis dah waktu. Kitab tak baca lagi. Ha, ni tongkat. Ni tongkat saya ni, tongkat banyak. Tak suruh gagah nak minta saya tak bagi. Tongkat lawa kan. Ha, ni kayu berlian. Ha, ni kayu berlian di Sarawak saya beli. Saya pergi Sarawak depa panggil ceramah. Ni tongkat ni tongkat apa ni? Tongkat ni kata ulama ni kalau tok guru kata orang tua lah. Kata nak tahu ni tongkat apa? Kira macam ni. Tempat pegang. Jangan pegang ni. Ni tempat pegang. Sini. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Abu Bakar, Omar. Ni tongkat sini Omar ni. Ni tongkat ni kalau saya bawa, orang gerun tengok. Kat tongkat sini Omar. Hak ni kalau pergi berkeli dengan siapa boleh. Apa tongkat ni ya? Ataupun nak jumpa dengan pemimpin kan, nak pergi jumpa pemimpin kerajaan dan sebagainya, bawa tongkat ni. Tongkat ni dipanggil tongkat Sayyidina Umar. Ha, jadi orang tak boleh cakap lebih kurang. Yang ni tongkat apa pula? Yang ni pun lebih kurang kat saya rasa. Dia ikut tangan kita. Tangan saya tongkat Sayyidina Umar ni. Tangan tuan-tuan mungkin tongkat lain. Boleh mungkin berhenti dekat Sayyidina Ali. Tongkat Sayyidina Ali elok untuk bawa majlis ilmu. Untuk majlis-majlis ilmu elok bawa tongkat Sayyidina Ali. Ha, ada tongkat dipanggil tongkat Sayyidina Abu Bakar. Tongkat Sayyidina Abu Bakar dia lembut. Orang yang lembut. Kalau kita nak pergi majlis bincang-bincang elok yang lembut-lembut. Nak jumpa orang kampung, bawa tongkat Sayyidina Abu Bakar. Bawa tongkat Sayyidina Umar lari pergi. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Abu Bakar, Umar. Umar juga ni. Dua-dua Umar. Sebab tu dia ada ni, dua ni. Tanduk usah.
Cukup. Ada rumah ada banyak tongkat. Saya banyak tongkat. Nah. Ada tongkat Sayyidina Abu Bakar, ada tongkat Sayyidina Ali pun ada. Tongkat Sayyidina Osman pun ada. Tongkat Sayyidina Osman beda kalau nak pergi bincang, kalau ada projek niaga apa-apa kan, bawa tongkat Sayyidina Osman. InsyaAllah lulus. Baik. Dan kemudian apa ni? Ini tengok waraknya Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh? Dan diceritakan Raja'a bin al-Mubarak min Marwa ila Syam fi qalamin ista'arahu falam yaruddahu ala sahibi. Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak pernah berjalan daripada Marwa ke Syam. Nah, ini ribuan kilometer. Hanya semata-mata untuk menghantar pen yang telah dia pinjam daripada teman dia tapi dia tak bagi balik. Itu dia. Patah balik. Bagi pen yang dia pinjam terlupa nak bagi balik. Dulu je dah. Warak orang dulu-dulu tuan-tuan. Nah. Dia patah balik. Ini orang dulu bukan naik kereta tuan-tuan ni. Jalan kaki. Naik keledai. Naik unta. Ha nak perih terah mana unta. Terah tu ya. Kuda laju macam mana pun dia sekat mana ya. Dia boleh berhenti. Dia akan berhenti kat rehat. Kadang mati terus. Kalau dia tak larat sangat. Betul tak? Hanya semata-mata nak bagi balik pen saja. Kita ni kadang barang orang kita ambil. Kita buat lupa. Ha, ni ramai jenis tu. Dia pinjam barang orang. Lepas tu dia buat lupa. Lepas tu dia tanya. Betul ke aku pinjam? Oh dia pula. Tanya kat kita pula dah. Ada dia pinjam. Sebab tu kitab dan sebagainya. Ada sebagian ulama tulis dekat maktabah dia. Tulis. Kutubuna kabanatina. Kitab kami macam anak darah kami. Kat maktabah tu. Dekat perpustakaan dia ni. Macam kitab saya banyak dalam ni. Dia akan tulis dekat tu. Dia tulis. Saya tak tulis lah. Nanti ada maktabah siap tu. Saya akan tulis yang tu. Kutubuna kabanatina. Kitab kami macam anak darah kami. Pernah tengok ke orang pinjam anak darah? Mana boleh pinjam anak darah orang? Macam tu juga kitab kami, kami anggap dia macam anak darah kami. Maka kami tak akan bagi pinjaman sampai ke sudah. Tapi ada mazhab satu lagi. Kutubuna kabanatina. Kitab kami macam anak darah kami. Dan kami tak akan sarah kitab kami ni kepada orang yang melainkan dia ni amanah sahaja. Untuk menjaga anak darah kami tu bukan kami akan bagi kat dia. Maksudnya bagi untuk dijaga dengan baik. Jadi suami dia lah. Maksudnya macam tu kitab tidak akan dibagi melainkan kepada yang amanah saja untuk jaga kitab tadi. Ni dapat kitab kita. Dia koyak sampai ke belakang macam tu. Rosak kitab orang habis semua. Jadi ini tidak amanah dan tidak warak dengan perkara tersebut. Al-Imam Hasan al-Basri masuk ke Mekah. Fara'a ghulaman min awladi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu musnidan zahrahu ilal Ka'bah. Ya'idhun nasa. Satu hari Sayyidina Hasan al-Basri masuk ke Mekah dan dia melihat seorang lelaki, anak muda di kalangan anak pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah sedang bersandar belakang dia dekat Ka'bah dan sedang menyampaikan peringatan kepada manusia. Fawaqafa alaihi al-Hasan wa qala lah ma milakuddin. Nah, qala al-wara. Dia tanya dekat anak muda ni. Apa dia milakuddin? Apa yang menjaga agama ni? Nah, maka kata dia wara. Qala fama afatuddin. Sayyidina Hasan Basri tanya kat anak muda ni. Dan kemudian apa pula yang merosakkan agama? Qala at-tama'. Yang merosakkan agama adalah tamak. Betul sungguh. Yang menjaga agama kita ni wara. Yang merosakkan kita, agama kita adalah tamak. Tuan-tuan, kiaskan, tengoklah. Kalau dia tamak dengan harta, dia akan pulun sungguh-sungguh sampai dia akan buat benda yang haram. Tidak kalau dia tamak. Sebab itu tamak akan menghancurkan. فَتَعَجَّبَ الْحَسَنُ مِنْهُ Menanda ta'ajub. Masya Allah, hebat, dia kata. Orang ni. Jawapan dia pendek, tapi padat. وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْوَرَعِ As-salimi khairun min alfi misqali min as-sawmi was-salati. Satu besar biji zarrah warak itu lebih disukai daripada 1000 misqal. 1000 misqal ditimbangan yang mana ditimbang dengan apa ni puasa dan juga solat. Nah. Jadi satu misqal kecil sangat. Nah. Maksudnya satu apa ni bahagian kecil daripada warak itu lebih disukai daripada 1000 mithqal daripada puasa dan solat. Maksudnya warak sangat dituntut dalam agama. Dan kalau tidak salah ini adalah Sayyidina Al-Imam Ali Zain Al-Abidin radhiyallahu anhu. Nah, Ali Zain Al-Abidin yang dimaksudkan dengan di sini. Orang yang telah menjawab jawapan ini. Nah, ma milakuddin al-warak wa ma afatuddin at-tama'. Nah, moga-moga Allah Ta'ala jaga kita daripada menjadi orang yang tamak
dan menjadikan kita di kalangan ahli wara', wa tariqatun aqdhun bi ahwatakal wara', wa azimatin kariyadatin mutabattila. Kita sambung lagi minggu depan insyaAllah azimatin tu. Tak syarah lagi azimah. Baru tang wara' lagi. Minggu depan azimah insyaAllah. Nah, azimah apa dia maksud dia? InsyaAllah minggu depan kita akan bahaskan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa sif rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim. Waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin katsiran nawal wa hasanan fi 'ali qa'iman bila zawal. Ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu 'ala kulli hal. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.